Oke kawan, kita akan mulai memotong cakar batang. Bahan-bahannya sudah terkumpul, kita mulai. Jadi kawan, kita sudah desainnya menggunakan Google SketchUp. Ini polanya sudah kita print out. Nah, ukurannya seperti ini. Dan ayo kita potong. Kawan, jadi di belokan resleting biar kita mudah menjahitnya. Ini di kecos beri sedikit kerutan. Thank you.
Oke kawan, sekarang kita sambungkan dari ke bagian atas. Jadi sebenarnya ini kan tidak terpisah ya, di penyambung. Jadi kita pakai bagian atas, kita sambungkan plus pinar atau pelampungnya. Ini pinernya, dan ini bagian depan. Kita sambungkan ketiganya. Oke kawan, kita lanjut. Tadi kita sudah pasang lubang angin ya, lubang anginnya sudah kita pasang. Sekarang kita tinggal sambung dengan dinding belakang dan dinding depan. Nah ini untuk pemasangan dinding belakang dan dinding depan memang agak berbeda dari desainnya. Di depan ada sedikit ruang buat tutup karena tutupnya bisa kita buka, kita buka. Sekarang kita sambung dulu. Kita kasih paku payung biar lebih mudah. Oke. Pola untuk dapurnya, karena tenda kita akan pakai dapur. Kita sambung, kita jalan. Kita berencana bikin pintunya, kita masukin saja ke sini, dan ini untuk tiang, dan ini untuk gantungan lampu. Oke kawan, sekarang kita pasangkan bagian untuk samping ya, untuk samping. Dan ini udah kita kasih paku payung. Nah, sebelah sini, dan yang ini sebelah sini kita kasih paku payung. Dan sekarang ayo kita jahit. Oh ya, untuk pintunya ini kita belum dipasang ya, pintunya nanti belakang. Thank you.
Kalau dibungkus sebesar ini, nggak tahu beratnya berapa. Yang pasti ini tidak termasuk ultralight kayaknya. Oke, untuk sementara kita coba dulu. Ini ada yang belum kelar, yaitu lubang cerobong. Untuk lubang cerobong nanti kita sesuaikan dengan posisi cerobongnya. Jadi nanti kita buat lagi. Jadi itu aja dulu, nanti kita coba. Ya, hasilnya kawan, mungkin akan ada beberapa perbaikan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita review di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adventure.